izin yang telah digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah halal dan suci. Karena itu tidak ada alasan untuk kita menolak, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kita melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air semuanya. Kami berharap pada saudaraku di Jawa Tengah tidak ragu-ragu dan tidak takut, tidak khawatir untuk vaksin. Karena vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan aman. Karena itu, ayo kita vaksin untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi saudara-saudara kita di Jawa Tengah ini dan di Indonesia pada umumnya. Tapi yang perlu diingat saudaraku, setelah kita vaksin, tolong kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. 1. Selalu mencuci tangan. Selalu memakai masker. Ketiga, selalu menjaga jarak. Kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Inilah prosesi vaksin yang kedua untuk KJ Taslim. Alhamdulillah untuk prosesi yang pertama, vaksin yang pertama kayaknya bagus ya Pak Haji. Bagus. Ini ya. Juga keren ini. Ini ada terasa gimana gitu Pak? Enggak. Ini nggak terasa saya. Sama dengan yang. Wah, doanya pertama. Tadi doanya beda ini kan. Terima kasih dokter, luar biasa. Saudara, selamat bervaksin. Kita tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semoga COVID-19 segera usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Saputra. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.